Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وشفيعنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Mari kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. إن الصراط المستقيم صراط الذين اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا لن تبورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا لن تبورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا لن تبورا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jamaah sekalian, saya akan memberikan penjelasan kali ini tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur masyarakat di dalam negara Madinah. Ini penting sebab belakangan ini macam-macam pendapat, macam-macam isu tentang negara. Ada yang ngotot negara Islam, ada yang ngotot juga negara khilafah, ada yang ngotot negara Pancasila. Ini sebenarnya bagaimana kalau ditinjau dari perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, dulu kurang lebih 2 tahun sebelum wafatnya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian antara orang Islam dengan agama-agama yang lain. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Sobi'in. Sobi'in itu agama lokal. Jadi kalau di Jawa ini ya seperti Kejawen, itu kan lokal. Namanya Kejawen berarti di Madura enggak ada. Berarti di Madura itu Meduran, bukan Jawen. Jenenge Kejawen itu di Kalimantan mesti enggak ada. Kejawen,
golongane kebatinan, ya yang mazhabnya Nyi Roro Kidul dan sebagainya itu. Itu sopiin kalau di dalam Quran. Juga perjanjian dengan suku-suku. Karena ketika itu di Madinah banyak sekali suku-suku. Memang mereka hidup qabail, qabilah. Jadi kalau qabilah di dalam Quran itu artinya suku, suku bangsa. Seperti Maduro, seperti Sundo, kemudian Batak, ya ada suku Makassar, itu qabail atau qabilah. Kalau Syi'ab itu bangsa. Apa bedanya qabilah dengan Syi'ab? Kalau qabilah itu tidak ada aturannya. Jadi aturannya ya tergantung kepala suku itu. Tapi kalau Syi'ab negara itu ada undang-undangnya, ada konstitusinya. Atau kalau bahasa sekarang, kalau bahasa sekarang itu ada sistemnya, sistemnya. Itu bedanya qabilah dengan Syi'ab, suku bangsa dengan bangsa. Nah, di Quran ini dua-duanya disebut, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabila, jadi bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah suku bangsa. Li ta'arofu, supaya saling kenal mengenal. Menurut Bapak Ibu, kalau orang oleh Allah disuruh saling kenal mengenal, itu berarti ada perbedaan apa enggak satu suku dengan suku yang lain? Ada. Kalau enggak ada, ya enggak mungkin suruh kenal, wis padha. Bedu kan berarti padha. Nah, berarti di Quran sendiri mengakui ada perbedaan itu. Tapi harus dengan ta'aruf, dengan saling kenal mengenal. Karena pertikaian mereka terus-menerus, terutama antara orang Islam, orang Yahudi, orang kafir, maka lalu dilaksanakan sulhul Hudaibiyah, laksanakan perjanjian perdamaian Hudaibiyah. Hudaibiyah itu di pinggiran kota Madinah sekarang. Orang Arab menyebutnya Kude, tapi aslinya namanya Hudaibiyah. Hasil daripada perjanjian itu disebut Piagam Madinah. Piagam itu di dalam bahasa Arab namanya Mitsaq. Mim, ya, sa, alif, kof, Mitsaq. Jadi Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah sebenarnya adalah hasil dari perjanjian Hudaibiyah
yang kemudian diperluas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Mitsaqul Madinah atau perjanjian Madinah itu mengatur hubungan kemasyarakatan menurut ajaran Islam dan hubungan antara masyarakat Islam itu dengan negara. Ini isinya Mitsaqul Madinah. Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah ini ditulis dalam 47 pasal. Jadi 47 pasal. Kalau undang-undang dasar kita itu berapa pasal cuma? 37. Jadi kacek 10 karo Kanjeng Nabi. Jadi akean Mitsaqul Madinah. 47 pasal ini atau 47 maudhu', 47 masalah. Kalau undang-undang dasar kan 47 pasal. Kalau diringkes itu bisa menjadi beberapa kelompok ringkesan. Kelompok yang pertama, hubungan sesama orang Islam yang disebut ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini di dalam aturan Mitsaqul Madinah, semua orang Islam sekalipun terdiri dari berbagai macam suku, dia harus ada tafahum, ada kesepahaman, ya. Kalau bahasa sekarang apa itu? Kesepahaman, MOU. Ada memory of understanding. Tambah sulit sekarang ini. Tambah angel, melo wong Inggris tambah angel. Jadi tafahum, kesepakatan. Kalau di kalangan orang Islam ada perbedaan pendapat, itu biasa. Namanya khilafiyah. Jadi khilafiyah itu adalah perbedaan di dalam Islam yang masih di dalam Islam. Gitu. Kunut, tidak kunut, trawer, KAT, tidak podo. Sekalipun tidak podo, tapi masih di dalam Islam. Itu khilafiyah. Kalau khilafiyah ini merupakan sebuah pilihan. Sehingga siapa memilih apa itu tergantung umat Islam sendiri. Dan tidak boleh ta'arud, tidak boleh gegeran karena perbedaan itu. Sepanjang perbedaan itu masih di dalam Islam. Jangan diubah khilafiyah menjadi ta'arudiyah, menjadi pertikaian. Karena perbedaan itu boleh, pertikaian itu haram. Jadi kalau ada di masjid yang satu kunut, enggak kunut, itu silahkan milih. Tapi gegeran gelut perkara kunut itu enggak boleh. Karena enggak kunut iku durung dosa, tapi gelutnya itu sudah dosa. Nah, orang sekarang itu kualik. Sangka no gelut untuk kunut mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena goblok itu. Tidak mengerti juntrungnya. Sehingga di dalam ukhuwah Islamnya itu
lana a'maluna walakum a'malukum. Silahkan saya dengan pilihan saya dan Anda dengan pilihan Anda. Nah, masih di dalam kelompok ukhuwah Islamiyah ini, ada juga sesama orang Islam bersuku-suku. Maka kepala-kepala suku tetap diberi kekuasaan semestinya. Di dalam Islam tidak dicabut, asal cara menggunakannya tidak bertentangan dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kelompok dari 47 pasal itu. Kelompok yang kedua, bagaimana umat Islam yang mayoritas ketika itu, jadi yang paling banyak, yang al-aksariyah, berhubungan dengan kelompok Yahudi, Nasrani, dan Sodi. Ini ngaturnya bagaimana? Maka peraturannya adalah untuk urusan keimanan dan untuk urusan ibadah, untuk urusan syariah, masing-masing menggunakan agamanya sendiri dan tidak boleh dicampur-campur. Dadi yo sembahyang yo nglarung ngira kidul ning ora oleh ngene. Jadi soal keyakinan, ibadah, syariat tidak boleh dicampur. Karena ada sebuah peristiwa, satu ketika orang-orang Yahudi itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minta nego. Ngerti nego ibu-ibu? Ngerti enggak nego? Kalau ngerti berarti sering membeli pulsa. Kan di TV itu nego. Nego itu artinya tawar-menawar. Kata orang-orang Yahudi, gimana kalau saya Jumatan ikut? Jumatan. Tapi orang-orang Islam yang Jumatan tadi, kalau hari Sabtu supaya ikut ibadah di sinagognya Yahudi. Di masjid itu kalau orang Yahudi namanya sinagog. Nah, ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena lakum dinukum la na'budu mata butun wa antum abiduna ma. Lalu turun lagi ayat udkhulu fis silmi kafa. Kalau kamu masuk agama itu yang mesisan. Kafah itu artinya mesisan dong, le paron-paron begitu. Tapi yang dimaksud kafah di sini amaliyah ajaran Islam, bukan negara Islam. Beda loh ya. Kalau negara Islam itu tidak diwajibkan oleh Rasulullah, tetapi amaliyah Islam itu diwajibkan oleh Rasulullah kepada orang per orang dari umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau orang Islam baru diterima amalnya kalau di negara Islam lah, orang Islam yang di Jepang, yang di Eropa lah gak mlebu swarga kabeh. Cuma mong Yaman tok sing saiki gegeran iki sing mlebu swarga. Ya kesithi wonge nek ijen mlebu swarga ya medeni. Karena swarga itu arduhas samawati wal ard. Bentangan ambane swarga niku sak ombo bumi lan langite pisan. Insyaallah ambane. Mboten usah kuatir kentekan kapling.
Nah, para jamaah, tetapi di dalam Misakul Madinah itu tadi, hak-hak mereka sebagai warga negara disamakan dengan orang Islam. Jadi kabeh oleh KTP, ngono. Ora kok iki Islam gak dinei KTP, terus Kristen gak dinei KTP. Senajan sing merintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini misalnya pada waktu itu ada KTP. Hak warga negaranya, hak keselamatannya, perlindungan keamanannya, hak kesempatan mencari rezekinya, hak kesempatan pendidikan dan sebagainya, hak kehormatannya, perlindungannya dijamin oleh Rasulullah. Sama. Berarti di dalam akidah syariah sendiri-sendiri, tetapi di bidang sosial kemasyarakatan harus bersatu bersama-sama. Ini Rasulullah yang ngatur. Kalau Rasulullah yang ngatur, itu berarti tidak ijtihad. Itu hidayah dari Allah. Kalau ijtihad itu pemikiran orang, pendapat orang. Tapi kalau dilakukan oleh Rasulullah, itu hidayah. Karena Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah berbuat itu bukan karena hawa nafsu, tapi semata-mata karena bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di Indonesia sekarang ada rame-rame pluralisme, panjenengan pernah dengar enggak pluralisme? Pernah dengar apa dereng? Niki wau dereng pirang? Jadi pluralisme itu artinya akeh tapi dadi siji. Gitu. Al-ijtima fil ikhtilaf. Unity of diversity. Nah, gak ngerti ndak popo ne angel. Mamane kalau ngene wong sukun barang ngono. Desit repot. Lah, jadi yang namanya banyak dalam satu atau sakniki pluralisme itu boleh di bidang hubungan sesrawungan sosial, tapi tidak pada keimanan dan tidak pada ibadah. Jadi kalau dibahasakan yang mentereng, zaman Rasulullah itu boleh pluralisme sosiologis, tapi tidak boleh pluralisme teologis. Di bahasanya profesor-profesor ini, jadi tambah pinter, tambah angel. Jadi boleh pluralisme sosiologis, sosial. Tapi jangan pluralisme teologis, keimanan atau ibadah, ritual. Nah, berarti ini adalah bibit dari Islam yang rahmatan lil alamin. Ya. Rahmatan lil alamin itu diambilkan dari ayat Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku Allah mengutus kamu Muhammad kecuali kamu menjadi rahmat seluruh alam. Alamin itu seluruh alam. Kalau seluruh alam bukan manusia saja, berarti juga tanaman, hewan, alam-alam yang lain di luar manusia. Kalau Islam itu ditegakkan secara baik, maka seluruhnya akan mendapatkan rahmat. Tidak hanya rahmatan lil muslimin,
ya, tidak hanya rahmatan lil muslimin. Jadi kalau Islam itu didekatkan betul-betul, itu seperti payung ya. Jadi sing dipayungi itu bukan cagaknya saja, kiwa tengen itu melok ke payung. Kalau benar cara menggunakan Islam sebagai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jadi piagam Madinah, Misakul Madinah, merupakan bibit gitu ya, merupakan cikal bakal, merupakan embrio dari Islam rahmatan lil alamin. Bukan cuma rahmatan lil muslim. Nah sekarang ini banyak menggunakan Islam kuwalik-walik, akhirnya jangan lagi rahmatan lil alamin, rahmatan lil muslimin saja tidak, bahkan menjadi fitnatan lil muslimin. Kueker, ngilok-ngilok, no ngafir, no segala macam. Akhirnya timbul fitnah di kalangan orang Islam. Yang kelompok yang ketiga, jadi ringkesan yang ketiga, bahwa orang-orang Islam dan orang-orang non-Islam itu tadi, di dalam bersatu, di dalam membela Madinah, kota Madinah, itu harus bersatu melawan serangan dari luar secara bersama-sama. Jadi yang menyerang dari luar Madinah harus dianggap musuh bersama. Nah ini yang di dalam ilmu negara sekarang disebut nasionalisme. Jadi kaya ono Londo nyerang ya ning Surabaya, iku Islame yo takbir, Kristene yo maju, kan ngono. Nah, seperti dulu pendiri-pendiri negara kita juga tentu mayoritas Islam karena Islam paling besar. Tetapi juga ada pahlawan-pahlawan dari negara lain. Artinya ketika Madinah diserang, itu lintas agama membela secara bersama-sama. Itu bagian yang keberapa tadi itu? Tiga. Bagian yang keempat, kewaspadaan. Kewaspadaan terhadap persatuan ini dan kewaspadaan terhadap serangan dari luar. Jadi diingatkan terus setiap fasal itu oleh Rasulullah. Jadi awas pengkhianatan, awas pelanggar-pelanggar perjanjian dan sebagainya. Itu kewaspadaan. Di samping awas serangan dari luar. Jadi negara itu tidak boleh tidak punya kewaspadaan. Tidak boleh. Karena orang luar itu akan cenderung untuk menyerang, dan orang dalam sendiri itu cenderung untuk bertengkar satu dengan yang lain. Itu tadi nomor berapa? Berempat. Sekarang yang nomor lima. Yang nomor lima adalah bahwa seluruh warga Madinah, seluruh warga Madinah itu harus punya perasaan sama-sama orang Madinah. Jadi ada rasa kebangsaannya. Karena tadi al-qabail dari berbagai macam suku-suku itu lita'arofu, artinya saling mengenal. Nah, hal ini
dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah artinya pembebasan. Fathun itu pembebasan. Liberty, pembebasan. Liberation, pembebasan. Fathu Makkah, yakni ketika akhir hayat, tahun terakhir ya, dari hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyerang kota Makkah. Kenapa? Karena Masjidil Haram tidak bisa dipakai haji karena banyaknya patung-patung di situ, tidak bisa dipakai tawaf. Dan patung itu kabeh pangeran. Bahkan ada patung yang terdiri dari roti paling besar disembah, nek wis bar dipangan bareng. Jadi ana pangeran dientekno karo wong ya iku. Lah. Karena begitu harus dibersihkan. Satu-satunya jalan harus diserbu. Nah. Tetapi apa yang tadi disebut di dalam Misaqul Madinah diwujudkan oleh Rasulullah ketika menang perang itu. Ketika sudah Rasulullah menang perang, maka Rasulullah berkhutbah. Hari ini Mekah sudah dikembalikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Orang-orang yang dulu punya rumah di sini diusir, sekarang silakan kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi setelah perang itu penuh keharuan. Kalau sekarang perang menang kan penuh keserakahan. Ini keharuan. Karena ayo coba sekarang kaum muslimin cari rumahnya dulu masing-masing. Ketika diusir oleh kaum kafir Quraisy, kemudian pindah ke Madinah dalam hijrah. Wah, bukan main. Masuk rumahnya lagi. Seperti orang Sidoarjo mamanya, terus lumpurnya itu asat. Tibane omah itu semedungul kabeh ngono. Nek gak wis nyunyut iku. Wah, terus iso goleki dhewe iku kan masyaallah itu. Bayangannya begitu. Satu, yang kedua. Abu Sufyan itu panglima orang kafir Madinah. Diampuni oleh Rasulullah. Hari ini Abu Sufyan aman dan tidak diapa-apakan. Karena keharuan Abu Sufyan, maka dia masuk Islam. Nah, ini kehebatannya Rasulullah. Rasulullah itu seluruh sahabatnya itu bekas musuhnya. Lah kalau kita, musuh kita itu bekas sahabat kita. Nah, ini guyur kan mesti pengalaman gitu kan. Coba dihitung wong sing kita benci dan membenci kita iku mbiyen kanca. Lah nek Kanjeng Nabi walian kabeh kancane itu bekas sahabat Umar. Sahabat yang ndak itu Abu Bakar sama Ali. Sahabat Utsman, Khalid bin Walid, semua itu panglima-panglima perang kafir. Ini juga Abu Sufyan. Yang kedua, seluruh keluarga Abu Sufyan dinyatakan aman. Termasuk anaknya namanya Muawiyah, yang belakang hari nanti dia bertempur dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketiga, orang-orang perempuan dinyatakan aman dan tidak boleh diganggu. Keempat, anak-anak kecil tidak boleh diganggu apalagi dibunuh. Kelima,
Semua tanaman-tanaman tidak boleh satu pun ditebang. Jadi tidak ada istilah bumi hangus. Nah kalau kita ndak ono perang, iku alas iku dintek no, gak ono perang padahal. Padahal zaman Rasulullah menang perang dilarang membabat tanaman. Yang keberapa itu tadi? Yang keenam, dilarang mengganggu gereja dan sinagog. Tidak boleh membakar, merusak. Kenapa? Itu kan batu merah, atap, tergantung orangnya. Kalau orangnya dia Kristen, maka dia akan menganggap itu rumah Tuhan, Tuhan dia. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, maka itu cuma bangunan biasa seperti ruko. Paham enggak ini? Nah, ini yang ditiru oleh Wali Songo kita. Wali Songo mengislamkan Jogja, mengislamkan Solo, Klaten. Tapi tidak ada candi sak cuil pun yang dirusak oleh Wali Songo. Tapi yang lain-lain itu sudah Islam. Kenapa? Candi itu dianggap Tuhan kan kalau orangnya Hindu atau Buddha. Ketika orang itu sudah tauhid, maka batu itu berubah menjadi pariwisata. Iso dikarcisno. Wong dodol bakso iso oleh rejo. Ngono. Ya saiki enggak. Wong di Islam nong gawak no pentungan tambah melayu. Candinya dihantemi sing duwe candi tambah ngamuk wong dhek sing tuku. Sing candi cap-cap bebek, candi yang ngarep-ngarep omahe. Nah, disinilah beda cara. Akhirnya seluruh orang Mekah masuk Islam jama'atin wa wahdan. Idza ja'a nasrullah wal fath ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, sucikan Allah, baca tasbih, sucikan Allah. Sebab asalnya patung, asalnya syirik, asalnya ini fasabbih, maka sucikan nama Allah dan sucikan itu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Islam berkuasa pada zaman Rasulullah, maka dia akan menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Justru orang lain yang diayomi itu akhirnya masuk. Tapi tetap harus ada kewaspadaan. Nah, di dalam Misakul Madinah dari nomor berapa tadi? 1 sampai 6 itu tidak ada perintah untuk bentuk negara. Itu tidak ada. Bentuk negara itu kan ada republik, ada kerajaan, ya. Ada apa? Negara bangsa, ada negara agama, macam-macam. Ada negara-negara istilahnya serikat, ada negara kesatuan, itu tidak disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah sebagai bagian dari wahyu hidayah Allah bahwa di belakang hari negara-negara itu akan mempunyai bentuk yang macam-macam. Maka tidak disebut oleh Rasulullah karena bentuk negara akan macam-macam. Yang penting ajaran-ajaran yang tadi disampaikan oleh Rasulullah diperjuangkan ada di dalam negara apapun bentuk negara itu. Ibu-ibu ini paham apa enggak? Delok mantu-mantue koyok paham. Tapi delok terus sih koyok ngantuk. Hari nek dijak ngomong rada angel ngene ibu-ibu ngantuk. Nek dijak rasan-rasan nomor satu. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Ini tadi saya hanya mengatakan
bahwa Rasulullah mengatur begitu rupa Islam rahmatan lil alamin, bentuk negara tidak ditentukan karena di belakang hari nanti bentuk negara akan 1001 macam bentuk. Nah, akhirnya wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Fathu Makkah. Nah, para bapak, di belakang Rasulullah ada khalifah. Ada apa? Khalifah. Khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Utsman, dan khalifah Ali. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah, khalifah di belakang saya itu cuma 30 tahun. Batas 30 tahun. Nah, selebihnya nanti akan berbagai macam raja-raja, baik yang adil maupun yang zalim, semuanya menggunakan atribut syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa orang itu kalau cari kuasa agama sudah di stempel. Di banyak minyak babi tapi cap unta. Nanti angel, mesti ini sing bener iku minyak babi ya cap babi, lah nek cap unta ya mesti san minyak samin. Tapi kadang-kadang ono minyak babi cap unta. Jadi akhirnya pemalsuan itu. Begitu cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dengan demikian bentuk negara itu adalah ijtihadi, bukan hidayah. Nah, ini mulai angel. Ijtihadi itu artinya sesuai dengan pemikiran orang ketika itu dan sesuai dengan kondisi masyarakat ketika itu namanya ijtihad. Ijtihad itu yang melakukan Kanjeng Nabi apa enggak? Tidak. Kalau yang melakukan Kanjeng Nabi itu namanya bukan ijtihad, tetapi itu hidayah karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kalau kita-kita ini yang mikir sendiri, telek-telek dewe ngene piye apike di dalam permusyawaratan, itu namanya ijtihad. Itu. Di Timur Tengah, negara-negara Arab itu orangnya cuma Islam. Yang kedua di Vatikan. Vatikan itu kira-kira sekitar 2 atau 3 RW saja ya, dari kota Roma. Itu seluruhnya orang Katolik. Maka di situ menjadi negara Katolik. Karena apa? Bisa jadi negara agama Katolik. Ya karena isinya cuma Katolik. Ada apa? Di sana gereja namanya Saint Peter, gereja yang paling besar mungkin di dunia. Melaku-melaku di jero ku meden. Jadi rumangsaku koyo akeh jine. Karena banyak paus-paus, orang-orang suci, istilah mereka santo, itu orang suci. Saint kalau bahasa Inggris, Indonesia. Bahasa Inggrisnya santo, santo Yusuf, santo Beto, santo apa. Kalau sini santoso. Wah. Itu namanya base kalau santoso itu. Santo. Santo. Itu orang suci. Itu banyak yang diawetkan. Lah, mengawetkannya tidak pakai mumi seperti orang di Mesir. Kalau di Mesir itu Fir'aun, ya Ramses kedua itu, itu kan ada jasadnya di sana. Kalau ibu-ibu mau ke Kairo, di sana ada museum isinya Fir'aun. Ya enggak terlalu besar, Fir'aun kira-kira paling panjangnya ya 2 meter. Cuma kemelintingnya mitamin nih Fir'aun. Nah, itu di mumi kering gitu loh. Jadi cuma tinggal tulang dengan kulit. Kering. Dan hitam karena mungkin ramuan-ramuan orang Mesir itu.
Nah, diletakkan di kaca, dilihat. Jadi ini ndelok ngono. Gak apa-apa wong soalé garing. Tapi sing di Saint Peter itu muminya pakai lilin. Jadi orangnya masih utuh. Jadi yo medeni. Nah, ndelok mlorohe yo apa. Nah, itu banyak sana. Jadi saya masuk lorong. Waduh lah kok akeh. Anu ini innalillahi ini. Sama sih. Terus di atapnya itu Saint Peter itu gambar-gambar. Gambar sakmono akeh di apa di atap ini gak ono sing klambenan. Udo kabeh. Lanang wedok. Dadi ndelok mendhuwur yo awak-awak kayak Sidratil Muntaha ngono. Dan itu ceritanya dari cerita orang yang apa. Nah, kalau ibuku mesti melek dengan ini. Lali kadek mikir. Terus itu kata yang ngeterno saya itu. Ini dulu Pak, yang gambar ini sampai buta. Kenapa? Karena dia harus ndangak terus. Itu apa? Gambarnya itu sambil ndangak. Dulu kan enggak ada teknologi. Sampai buta. Oh. Terus di tengah itu ada tempat untuk membaptis orang masuk Katolik. Terus ada ruangan membebaskan dosa. Wah, jadi wong lebu kuno metu amanis. Langsung mabrur ngono. Dan sing sing ngenai mabrur iku ya anu ini pausnya itu pokoknya diusap ngene entek kabeh pisan. Ya kok iso yo ngono padahal kan pause dhewe yang duwe dosa. Tapi itu ajarannya. Nah, ini menjadi kerajaan Katolik di dunia. Jadi dia diakui sebagai negara sekalipun cuma 2-3 RW itu. Nah, kenapa bisa jadi negara agama? Karena cuma satu agama. Nah, kemudian yang kedua, agama, negara agama Islam. Ya, ini di Timur Tengah. Mulai Mesir, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, sampai terus ke Libya, Timur Tengah dan Afrika Utara. Kenapa mereka membentuk negara Islam? Ada dua sebabnya. Satu, mereka Islam semua. Di dalam negara itu Islam semua. Kalau tidak Islam semua, tidak mungkin lah jadi negara Islam. Mesti pecah. Seperti India. Terus Pakistan kepengen jadi negara Islam. Ya pecah sama India. Perang dulu. Itu pun Pakistan pecah lagi menjadi Bangladesh. Bangladesh itu wonge wis melarat, ireng. Gak duwe-duwe. Jadi Masya Allah lah kasihan. Nah, kemudian yang kedua, karena kondisinya menurut pemikir-pemikir tokoh-tokoh Islam di Timur Tengah itu memungkinkan negara ini dibentuk menjadi negara Islam. Disinilah yang saya sebutkan faktor ijtihadi itu tadi. Faktor ijtihad. Jadi tidak perintah langsung dari Misakul Madinah. Begitu. Tidak perintah langsung dari Rasulullah ketika membuat piagam Madinah. Nah, di samping itu, banyak tokoh-tokoh Islam di Timur Tengah itu yang memang tokoh-tokoh negarawan seperti Syekh Muhammad Abdul, ada Jamaluddin Al-Afghani, lalu ada Hasan Al-Banna, ada Syekh Taqiuddin An-Nabhani, dan sebagainya. Lalu mendirikan negara-negara Islam itu. Mengapa bisa? Karena mendirikan negara Islam, mengapa bisa? Karena memang semuanya orang Islam. Nah, untuk negara yang seperti Indonesia, ini bagaimana caranya? Lalu
pada tahun 1945 itu, Bung Karno ini bersama tokoh-tokoh Islam mencari bentuknya. Indonesia itu dimodel apa? Apa dimodel seperti Vatikan? Apa dimodel seperti Timur Tengah? Akhirnya tidak cocok semua, kenapa? Karena di Indonesia ini agamanya macam-macam. Sebelah barat beragama Islam. Sebelah barat itu dari Banyuwangi terus sampai ke barat ke Aceh. Ini umumnya Islam. Tapi dari Bali terus sampai Papua, ini Islam apa Kristen yang banyak? Ini kalau dipakai negara Kristen, ya Islam pedot tengah sudah, seret. Mereka sudah tidak mungkin masuk Republik Indonesia. Benar enggak? Kalau dipakai negara Kristen, pedot tekok Bali, sing kene mesti gawe negara. Sedangkan yang kita ingin itu menegakkan negara Republik Indonesia, bukan Republik Banyuwangi Aceh, bukan Republik Pasundan, bukan Republik Makassar, tapi Republik Indonesia. Lalu bagaimana? Ya sudah, kita kembali kepada Mistaqul Madinah itu saja. Asal pokok-pokok ajaran Islam di Indonesia itu dilindungi, dibiarkan dia bergerak dengan bebas. Nah, kemudian negaranya itu mau melindungi agama, agamanya didengar oleh negara, ya sudah, pakai negara namanya negara bangsa. Negara bangsa adalah negara yang campuran itu tadi. Tapi campuran dicarikan titik temunya. Itu. Maka lalu ada konsensus. Nah, apa konsensus itu? Ittifaq. Ada apa ittifaq itu? Kesepakatan, lo angel. Ada kesepakatan kalau begitu kita dirikan negara dengan dasar Pancasila. Pertanyaannya sekarang, kok gelem tokoh-tokoh Islam itu menerima? Kok gelem? Karena ya itu tadi, pingin negara Republik Indonesia. Yang kedua, yang masuk di negara itu maknanya Islam saja, stempelnya tidak usah dimasukkan, karena kalau stempel itu masuk, yang punya stempel yang lain tidak mau masuk. Misalnya di Indonesia ini ada undang-undang anti korupsi. Sekali itu tidak usah dikatakan undang-undang Islam anti korupsi. Sebab anti korupsi itu sudah Islam. Paham mana? Sekalipun yang korupsi itu orang Islam semua. Dan bulat, ternyata yang nangkep koruptor itu adalah koruptor lain yang belum ketahuan korupsinya. Nah, kaya hakim sing ketangkep ini kan pegaweane ngadili koruptor iku, Pak. Sapa jenenge? Heh? Safruddin koru ae wong-wong jenenge. Itu kan ngadili koruptor deh. Iya kan? Tapi enggak ngertinya dia juga ngono iku. Saya kira Indonesia iku isine ngono-ngono tok. Jadi sing ketangkep iku sapa? Ya sing apes saiki. Karena semuanya sebetulnya minal koruptin. Sebenarnya cuma ndi sing konangan, ndi sing apes. Mulane nek korupsi kok sithik. Nek sithik dan konangan sebab gak rata. Nek musisan sak triliun gak konangan, Pak. Sebab sing nguber karo sing diuber iku wonge padha. Ya nek cilik-cilik 100 juta wah, ana sing gak keduman, dikai keri. Tapi nek 5 triliun itu cukup untuk wa ala alihi wa sahbihi.
wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi kabeh alfa baris. Di Indonesia. Ana. Undang-undang pornografi. Ya sudah, enggak usah undang-undang Islam pornografi karena anti pornografi itu sudah Islam. Nah, ngono. Nah, dengan adanya di sini undang-undang anti korupsi, iku sing Kristen ya gelem nampa, sing Islam ya gelem nampa, ngono lho maksudnya itu. Sehingga yang naik kepada negara itu maknawiyatul Islam, bukan lafzul Islam. Makna daripada Islam. Sekalipun belum setempel daripada Islam. Nah, apa-apa ini sebagai orang Islam kan juga perlu setempel, Pak. Mosok makno-makno tok ae. Ngono. Maka dibuatlah organisasi-organisasi. Ya, umpamane NU, Muhammadiyah, PSI, Wasilia, sak karepmu, omplung sak setempele, sak isine sak karepmu, tapi di organisasi bukan di negara. Dadi ape Paksul Masail, DNO sak kayange. Ape istirosa 24 jam gak mendek gak apa kok sak karep. Ape mulai selawat nariah nganti selawat yang tidak nariah ngantek ludes sak karep. Mau fatwa ini haram, ini halal, iku sak karep. Cuma yang menentukan halal haram itu bukan MPR, bukan DPR, tetapi organisasi Islam. Ngono. Biyen niku kesepakatane ngono. Mulane NU karo Muhammadiyah yang bareng-bareng ngedekno republik. Iku tambah suwe, bedane iku tambah sithik. Kenapa? Karena yang dihadapi sama. Biyen NU Muhammadiyah kunut kan gawat. Gitu. Oh, ini anu kafir nek kunut anu musyrik. Saiki enggak wis gak semeng sopo. Jadi kena apa gak diomong kunut. Saya sebab wis sembahyan. Tang ini kawana. Kira-kira ngene apa ini? Biyen kacek rekaat salat traweh wani gelute. Saiki enggak gentenan ae. Sing 8 kok yang mulai dhisik, alhamdulillah oleh korting 60%. Sing 20 gak mentalo ninggalno ya terus nang ngono wae. Karena sudah arang-arang sing traweh, jadi gak galat. Biyen Peter Yoyo wah, gawat kidul pasar. Wah, kedung kandang Peter Yoyo gelut Pak rumangsa gelut iki oleh ganjaran. Padahal riyoyone sunat, gelute iki haram. Sembahyang riyoyone sakingnya. Tambah seneng iku khatib-khatib iki. Lah sing guyu dhisik kok padahlan. Tambah seneng khatib-khatib iki. Lumayan khotbah ping pindho. Muka-muka aboge yo beda. Nah, jadi apa? Karena tantangannya itu sama, maka dia itu sama. Nah, tetapi organisasi-organisasi anyar yang datang, yang tidak melok kangelan ngetekno Indonesia, kayak Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Mujahidin, ini kan teko anyaran tuh. Tapi gawatnya, masya Allah. Sing NU musyrik, sing NU kafir, sing ngono. Padahal dia anyar teko. Kok ngafir wong lawas iki gak kuali ae. Nah, dari mana ini kok bisa begitu? Karena begini. Persis kene reformasi, ya reformasi Pak Harto jatuh diganti reformasi saiki. Itu persis Amerika nyerbu ning Timur Tengah. Nah nyirbu, wong Timur Tengah semburat. Semburat sebagian masuk Indonesia. Dia membawa negara Islam yang ijtihadi ini ke Indonesia, yang negara Pancasila yang juga ijtihadi menurut
ukuran Misakul Madinah. Ngono. Wah, akhirnya ya ngono. Khilafah kita tidak apa akan selamat Indonesia itu kalau tidak dipimpin oleh khalifah. Tapi gak diterang no khalifah itu sapa? Abu Bakar Siddiq apa Abu Bakar Ba'asyir? Terus engko modele khalifah iki undang-undang dasare piye, undang-undangnya piye, parlemennya bagaimana, dia kan harus terangkan itu. Tapi enggak wis ngene pokok khalifah. Padahal khalifah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu artinya ma khalfan nabi. Artinya adalah urutane setelah Rasul. Jadi nalika zaman Abu Bakar Siddiq iku gak jelas iki ono parlemene ono ora ngono. Wis pasrahno Abu Bakar Siddiq sak kancane wis ngono tok untuk melanjutkan Rasul. Jadi bukan bentuk sistematik dari buah negara. Iyo meneng kabeh gimana? Tambah angel, tambah angel kan tadi. Ya tapi nek gampang-gampang to lah pancet goblok ayo. Ya kaya lah didik-didik masih jamaah desa nek kaya-kaya. Para dirit. Nah ini begini akhirnya mereka menuntut negara Islam. Padahal dulu sudah dituntut, nah gak hasil dari Kartosuwiryo. Itu kan tahun 49. Terus PRRI, Permista, itu sebelum dekret presiden. Setelah pemilu 55, sebelum dekret presiden itu kan pengen negara agama. Terus ada pemberontakan tahun 48 di Madiun, itu kan pengen dikomuniskan. Dan sebagainya tidak ada yang kasil. Kenapa tidak kasil? Karena sing siji gelem, sing siji gak gelem, Pak. Kok gelem kabeh ya kasil. Misalnya seperti Timur Tengah atau seperti mana tadi Vatikan. Ini enggak. Ini NU Muhammadiyah Masumi minta negara Islam, PKI ya gelem. Kemudian siapa? PNI gak gelem. PKI gak karangan dewi. Muso negara komunis gak gelem santri-santri itu. Wani gelute. Akhirnya tetap yang bertahan itu Pancasila yang menjadi titik temu dari mana-mana ini tadi. Akhirnya iku sing bertahan. Sakjane yo mau bertahan ngono ae, gak sekti ngono. Tapi mergo kawat jadi kesaktian Pancasila. Lah nek tak pikir kesaktian Pancasila kerise opo ya? Opo naga sastra opo sabuk inten? Nah, itu kenapa disebut sekti? Karena saben direpoti iki gak kasil ngene lho. Gak kasil. Nah, sekarang jadi negara reformasi. Wis gak karu-karuan. Kabeh sakarepe dhewe. Mergo kabeh sakarepe dhewe Pancasila iku lali. Dadi ora kok rusak, lali. Nek lali ku ndure rusak jarakku. Nah, kena apa? Teman-teman yang datang belakangan ini yang membawa negara Islam itu laris. Itu karena begini. NU Muhammadiyah iki wis lemes-lemes wonge gak koyo tahun 70. Tahun 70 iku NU Muhammadiyah iku bergas ngono. Saiki nek pilkada iki ndeledek wong-wong iki. Bolak-balik tim sukses ae ngono. Nek ngumpul-ngumpul njaluk dibayari, nek biyen bayari, Pak. Jadi ada kelemahan moral perjuangan dari mayoritas umat ini sehingga yang kecil tapi militan itu dia menerobos masuk. Itu Tahrir. Ora diundang ngaji teko ae, Pak. Engko nek diundang ya ora njaluk sangu. Nah nek NU gak disangoni gak balik, Pak. Ngono kadang-kadang njaluk first court. Ya padai pesawati. Gak ana sayun-sayun ngono. Jadi akhirnya ya ditindih oleh militansi daripada ini. Ini faktor yang pertama. Ini mengenai mayoritas umat Islam. Yang kedua, bolak-balik negara Pancasila. Kan ngono Pancasila. Tapi nyatane wong iku angel mangan, nyatane angel golek penggawean,
ya toh? Nyatani sembako yo larang, pemimpin-pemimpin podo gedabrus, sing ngisor dililit oleh kemiskinan, yang di atas dililit oleh kemunafikan. Wah, iki lalu dipakai akitasi mut syahidan atau ais kariman. Udah kita berantak revolusi saja. Hidup mulia atau mati syahid. Iki dirungok-rungok no koyok bener. Padahal koyok to. Koyok bener. Sebab keadaan rusak. Padahal kalau karepe ndek iku mau dilakoni, iku ya tetap rusak. Cuma rusak sing saiki ditambah mbek rusake ndek ngono to. Jadi ada double rusak. Ada pemanaan dari rusak ini. Jadi rusaknya ini netes. Kenapa apa kok ngono? Sebab kalau itu dilakukan betul, bahwa apa? Ibu-ibu jamak semuanya, miskin tetap miskin, negara ini ditambah siji geger. Apa dhek ape ngedum-ngedum sembako, wong dhek dhewe iku nglumpukno sembako. Apa dia mau bikin makmur? Konsepsi kenegaraannya tidak ada. Pasti yang terjadi ribut. Nanti akan tabrakan dengan yang Katolik, tabrakan dengan yang Kristen, tabrakan dengan tentara. Maka kemiskinan itu ditambah dengan kerusakan baru. Tapi sing ngerti ngene-ngene iki cuma uang pinter-pinter tok, kaya sampean-sampean iki sing ngerti. Mergo ndelok modele kan pinter kabeh iki ngono. Delok modeli. Tapi orang-orang yang awam itu sangka no iya ae. Mereka gak ngerti. Kayak kula dibujuki wong dadi lampu Madura iki koyo bener padahal nah. Lampune pinten, Pak? Lampu sing gantung niku lho. Kuno 1,5 juta, Pak. Lah sing anyar niki, niki 650. Tapi kula gadah muk situk tok sing kuno. Barang tak tuku anyar, Pak. Lho, Pak, iki senes kuno, Pak, anyar. Aduh, sampean kok rewel. Lampu niki sampean jarno tok suwe-suwe kuno dhewe. Lah iki kan koyo bener omong ini kan. Tapi kan jaekno iki. Nggih. Jaekno. Iki. Tapi sampean iki tumbas lampu siji kok rewel. Biasa wong Madura ngene iki sampean. Niki sampean jarno tok mawon, Pak. Suwe-suwe kuno dhewe. Mangkel kula tak bayar 650. Lu kurang, Pak niki. Ya kurangnya engko nek kuno. Aduh, ini kan kalimat-kalimat yang seperti benar tapi sesungguhnya tidak benar. Ono akeh ngene iku lho saiki ngono-ngono iku. Saiki miskin ngene-ngene-ngene. Ayo bikin khalifah. Loh, opo nek khalifah terus munggah iki gak miskin? Enggak, begitu sampai naikkan khalifah, perang di Indonesia. Enggak akan mau tentaranya. Enggak akan mau polisinya. Enggak akan mau agama yang lain. Yang terjadi adalah perang saudara. Terus sing jenenge beras larang ini mau opo tambah murah mergo perang saudara. Nah, iki Pak repot. Akhirnya wong sing dadi lampu itu mau mikir-mikir, iki kok iso jawab, wong iki wong teko endi? Wong dundunan teko endi? Sampeyan tiyang Jawa Timur, yang Sidoarjo, ngono ta kok. Mboten kula wong Malang. Pundi Malang, kula Sumerep Malang. Niku Al-Hikam. Lho, nek ngoten sampean iki Pak Mujadi, Pak Asim. Kok mboten kondo-kondo kabeh mau, Pak? Nek sampean sing tumbas potong jaket, Pak. Akhirnya bayar 600. Ngene lho ngomong. Tapi repot. Repot. Jadi omongan sing koyok bener padahal ayo sekarang ini keadaan rusak, maksiat rusak. Iya, tapi penyelesaiannya bukan itu. Penyelesaiannya adalah memberesi orang yang di atas itu. Yang gaya ini kok ya oh padahal gak ada apa-apa ini liat nyolongi duit mergo padha nyolongi, Pak, malah gak konangan.
mergo padha kon nyolong lho. Lho lah kon ya nyolong. Oh ya wis ngono meneng-meneng. Lho ngono. Dadi sekarang itu penyanderaan antar maling, Pak. Kon jadi rame-rame ngarani aku nyolong lho ya. Kon ruih dhisik nyolongan kon dimang aku. Nah. Awas nek aku kon arani nyolong, kon tak arani rojoni nyolong sebab dhisikan kon dimang aku. Ambil aku akeh kon jupuke timbang aku. Nah, akhirnya ya padha meneng kabeh. Ya wis lah. Saiki ya wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ngono, endi ana urusan sing Mbak mari, Pak? Gak ono. Ndak ada. Centurium, mari kita buka seterang-terangnya. Akhirnya apa? Ditutup segelap-gelapnya. Sing gayo sing alah. Soale padha, iki masalahnya. Jadi senep bawa-bawain. Tahu apa lagi iso ngerasani tapi gak keduman. Gak keduman duwe. Keduman sorone, keduman melarat ini tadi. Nah, iki kita sudah kadung melarat, sana sudah kadung terlalu kaya. Sehingga setiap pemilu, mereka tidak menunjukkan kebenaran, tapi mbayari wong sing melarat-melarat ini. Maka yang jahat tetap jahat, yang miskin tetap terbeli. Lah, uang kampung dhewe iku nek gak dibayar ya gak gelem nyoblos. Jadi bedu, Pak. Lho, sampeyan milik kula mawon. Lah nggih, tapi seger-segeri pundi kan ngono to. Padahal uang sing iso ngedom dhuwit, iku dhuwit sapa? Dhuwit Pak Dene. Dhuwit teko bisnis, dak mungkin mesti disponsori utawa colongan. Utawa engko ngijoline karo nyo. Nah ini bulet, Pak, ini. Jadi bahwa kenapa sekarang yang keras-keras itu laku? Karena keadaan memang bobrok. Dan mereka itu bergerak berdasarkan kebobrokan ini tadi. Ya, deloken. Pancasila, yuk deloken. Padahal rusak iki ora kok mergo Pancasila, justru karena Pancasila tidak berjalan. Ketuhanan yang Maha Esa ganti keuangan yang Maha Kuasa. Gitu? Saiki pendapate wong melok pendapatan. Pendapatmu ya apa? Lah pendapatane piro? Yang guyu-guyu iku mesti renes ngene lho. Nah, jadi kan gak jalan iki ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa wong sadis-sadis seperti itu? Tembak polisi dewi titik-titik nembak, akhirnya ditembak dewi polisi. Orang menjual anaknya, meninggal anaknya di rumah sakit, kadang-kadang mati, membakar diri dan sebagainya. Mana kemanusiaan yang adil dan yang ketiga persatuan Indonesia. Bersatu apaan ini? Wong presiden iki lho teko di satu tempat iku iso ditolak. Sing bandarane diduduki, sing iki sing iki. Biyen RT kene iku ketekanan wali kota, iku selametan. Saking bungae. Nggih napa mboten? Ketekanan Pak Sugiono. Sakniki yo gak selametan, Pak, cuma selamat 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 selamat. Muga-muga selamat selamat ngentekno duwe iku lho. Nek disambangi pejabat malah ngentekno. Kan soro kalau begini. Yang kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Mananya yang kerakyatan? Wong sekarang semua juga model family-family. Anake, bojone, ponakane dibandani ngene-ngene mergo dia sudah punya uang. Kan ngono saiki. Elitis. Endi sing mikir rakyat? Ono gunung meledas ana kene carno meledas-meledas dhewe ancen duduk gunungku kan ngono tok ae wong. Tapi nek awake kena wah lapor polisi sing anu roangu tidak ini fitnah ngono nek pas kena awake. Tapi nek pas kena negarane wis sumum bukmun umyum fahum la yatakalamun. Ada penjegidekan di situ. Ndi sing diomong saiki kan dia anu, ndi sing gede-gede? Kaono ribut perkara Nazarudin,
kena apa ribut? Wedi kebuka dewi-dewi. Ini yang nggarai orang-orang yang datang baru dengan agitasi menangan itu di sini. Nah, terus kita ini gimana? Istighosah sulak balik. Gak mandi-mandi. Kenapa apa sing istighosah dhewe? Iku kadang-kadang ya ngeragas. Lah iya apa? Jadi istijabat doa itu harus sesuai dengan amal dan akhlaknya orang itu. Nah, kalau sudah keadaan begini di dalam bahasa Qur'annya namanya bukan bahasa hadisnya namanya umumul balwa. Jadi bencana sudah merata. Baik bencana sosial, konflik, pertengkaran, tembak menembak, fitnah. Lah ya wong gedhe yo kapan nek ngrumat wong cilik, wong dhewe gegeran dhewe ndek televisi kene kok nonton. Akhire kesel-kesel ngrungokno ngono wis pindah-pindahe empat mata. Wis karuan anu badut jeng menang. Kenapa guyonan iki menang? Siapa pemimpin wis gak kena dirungokno. Wis enak tukul ae timbangane anu. Terus apa iku? Iya sanu sule ae wis. Karuan wonge karuan metotot-mesotot. Mesisan khayal ngono. Lu majlis taklim itu saiki kok iso melok empat mata ya piye carane? Lu ngono-ngono iku. Jadi akhirnya karena masyarakat ini sumpek ma'isatan dongka, dia sempit dan bingung, stres, akhirnya larinya itu kepada hiburan dan menghibur diri sendiri. Ini masalah-masalah yang melilit bangsa kita. Nah, kemarin saya ditanya tentang Pancasila. Pancasila itu bagus, bisa menjadi dasar negara, bisa, kita harus pertahankan itu. Tapi harap maklum bahwa Pancasila sekarang ini tidak nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak nyata terus diserobot uang, ya salah sapa. Terus yang tanggung jawab menegakkan ini siapa? Bolak-balik aku sing dikomong terang-terang no. Lah aku nerang lagi kesel dong, sing ngentek no duit kono kok sing nerang no. Ya apa? Kan ruwet ini. Nanti sing bandingkan nerang no dewe, bagian ngentek no duit dewe, kan soron ini carane. Ini yang jenengi makelar, gak oleh persentase ya ini. Para hadirin yang saya muliakan, bolak-balik nih ono wong apa, bolak-balik nih ono gereja disawati wong-wong, aku mesti sing beresi. Ngono hehehe coy. Nah, dalam keadaan seperti ini maka ada tabyir, ada pembiaran dan penerlantaran terhadap tanggung jawab ketuhanan, kenegaraan, keumatan dan kerakyatan. Nah, dawuh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau keadaan sudah begini, bagaimana caranya? Ibda' binafsik, berangkat dari diri kita sendiri, paling tidak kita tidak sawanen terhadap gerakan-gerakan yang tidak benar. Syukur-syukur kalau bisa dandan-dandan, sidik-sidik. Nah, kulo niki terus wae ngomong, perlune apa? Menghilangkan dan menggugurkan kewajiban. Saya juga tidak angen-angen sing tak omong mesti dituruti. Tapi paling tidak saya sudah punya jawaban nek ditakoni malaikat. Ya opo sim? Kene iku menengae mboten kok pun kula omong. Samping kupinge wong niku anjene kuping panci malaikatnya. Jadi aku wis duwe ngene tok. Mana mesti kandhani bolak-balik rezeki dekae. Karena dia perlu pendapatan, tidak perlu pendapat. Ya sudah, saya menggugurkan kewajiban di TV One, saya diajak mau, saya sambil mangkel lagi.
salah wis rono gak disangoni. Sangoni ke pas 300.000 potong pajak. Jadi ana dhuwit tik-tik ndek ngene. Iki kan lubungane aku ngaji ning Kidul Pasar. Kadang-kadang 400 dhuwit tik kabeh. Serapokro ini negara ini se-NU ini Masya Allah. Jadi kita mulai dari diri kita. Diri kita diberesi. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, tentang ibadah, keadilan kita. Kita pagari diri dan kita pagari keluarga kita. Kalau masing-masing kita sudah melakukan itu, maka baru akan datang ma'unah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak bisa diselesaikan dengan tangan manusia. Terlalu besar masalah Indonesia itu. Harus dengan tangan Tuhan. Nah, kekuasaan ma'unah ini kita minta dengan betul-betul kita menjalankan ajaran syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu anhu li sahabi Rasulillah ajma'in wa alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.